Sudah siap belajar? Aturan mainnya, kalian pegang pulpen kah atau pensil? Selagi kalian belum menemukan jawaban, pulpen atau pensilnya nggak boleh dilepas. Perhatikan ya, bagi yang masih belum paham, begitu banyak yang belum paham. Perhatikan nih, ibu akan pelan-pelan cara menjelaskannya. Yang lain yang belum mengerti tadi, yang masih salah-salah jawabannya, perhatikan lagi ya. 35 tetap 35, tidak berubah tanda. Tanda kurangnya berubah jadi tambah. Pengurangnya kan ini, positif ya pengurangnya. Ubah jadi nek. Nah sekarang penjumlahan dua bilangan tandanya beda. Berarti yang kita ambil bilangan yang terbesar bertanda apa? Negatif. Maka hasilnya pun akan negatif. Selanjutnya cari apa? Selisih. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Ayo kita lihat 84 dikurangi 35, 14 dikurangi 5, 9. Karena ini tadi dipinjam 1 jadi tinggal 7. Jadi kurangnya 3, 3. Simpan di sini 40. Jawabannya negatif 40. Atas tadi. Ya. Ya, aku kasih tipe soal yang sama juga ya seperti ini. Yes. 48 dikurangi
72. Silakan. Nolnya. Oh, yang nol. 48 dikurangi 72. Gimana jawabannya? Ikutin cara ibu di atasnya. 42 tulis tulis, kurangnya jadi tambah, dua jadi lawannya jadi negatif 2. Kan memang aturan mainnya kalau kurang itu bisa diubah jadi tambah, tapi dengan lawan mengurangnya. Salah kaprah gitu ya. Konsepnya tidak salah. Baik, soal ini.
ingin mendisiplinkan kalian dalam hal permisi ya, kalau bisa saat istirahat itu kalian kalau memang butuh ke toilet lakukan saat istirahat. Jadi jangan begitu ketemu dengan ibu permisi keluar gitu ya, tidak efisien itu enggak. Apalagi kelas kita ini jauh dari toilet, jauh kan ya? Oke, kita lanjutkan. Ini kelamaan ya. Bye semuanya. Nanti kita tag lagi ya. Iya.